benar bahwa yang berada di kamar tersebut adalah saudara AA. Tes urin terhadap saudara AA dan positif mengandung metamfetamin atau jenis narkoba yang biasa disebut sabu. Saya katakan Andi Arief itu adalah sebuah contoh kegagalan pemerintahan Joko Widodo. Kalau udah selesai saya ngomongnya gitu. Dalam memberantas peredaran narkoba. Ngawur. Kita berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi itu fakta. Orang yang kena masalah itu Pak Jokowi disalahkan. Jadi saya kira soal Pak Andi Arief itu soal perbuatan pribadi. Dan hukum pasti dapat dibuktikan, tidak usah menyalah-nyalahkan atau memframing seakan-akan segala sesuatu yang terjadi bagi yang oposan itu adalah dari Pak Jokowi. Beliau eksekusi mati, ya, terpidana yang sudah divonis hukuman mati. Pemerintahan sebelumnya tidak berani mengeksekusi, beliau berani mengeksekusi.